transformasi menjadi manusia baharu di dalam Kristus. Injil yang kita belajar pada hari ini yang dipetik dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Surat Efesus adalah salah satu daripada surat-surat Paulus yang termuat dalam bahagian perjanjian baharu di dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditujukan kepada jemaat gereja di Efesus, kota besar yang merupakan salah satu pusat kekristenan pada masa itu. Dalam surat ini, Paulus membahas beberapa aspek kehidupan Kristen, termasuk konsep tentang manusia baharu di dalam Kristus. Pada pasal 4 ayat 17 hingga ke-32, Paulus menggambarkan perbezaan antara kehidupan seorang Kristen yang baharu dan kehidupan orang yang belum mengenal Kristus. Perkara yang pertama adalah keputusan untuk hidup sebagai manusia baharu di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ke-19. Dalam ayat-ayat ini, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk kekal tidak lagi hidup seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka diminta untuk meninggalkan cara hidup yang sia-sia dan tidak berarti. Paulus menjelaskan bahwa hidup mereka yang lama adalah akibat daripada kejahilan pikiran mereka yang terpisah dari kehidupan Allah. Sebagai manusia baharu di dalam Kristus, kita harus memahami bahwa kehidupan kita yang lama telah mati bersama Kristus di atas kayu salib. Kini kita memiliki kehidupan dan kesempatan yang baharu dalam kebenaran dan kesucian, menjauhkan diri daripada kegelapan dosa dan kebodohan dunia. Perkara kedua yang perlu kita ungkap dan merungkai adalah mengenal Kristus dan belajar menjadi seperti Dia, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Paulus kemudian menyampaikan kepada jemaat Efesus untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka diajak untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam, seperti teladannya, dan menyerupai sifat-sifatnya. Hanya dengan mengenal Kristus dengan baik, manusia baharu dapat terbentuk dalam diri seperti setiap orang yang percaya. Manusia baharu harus mengenalkan manusia baharu yang telah dijadikan menurut gambar Allah, menyerupai pikiran Allah, yang mencakupi kebenaran dan kekudusan. Artinya, cara pandangan pikiran, cara tindakan kita, cara kita menyelesaikan sesuatu masalah, cara kita berfokus kepada setiap isu haruslah bersesuaian dengan Kristus. Perubahan ini tidak dapat dicapai secara serta-merta, tetapi melalui proses pertumbuhan dan pembentukan sifat-sifat rohani yang terus-menerus. Perkara yang ketiga yang perlu kita lihat adalah menyingkirkan kebiasaan yang lama dan menumbuhkan sikap baharu, seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Paulus melanjutkan dengan memberikan satu contoh kehidupan bagaimana manusia baharu yang hidup seharian secara sehari-harian harus membentuk, bertumbuh, dan menjadikan sifat-sifat manusia baharu ini satu makanan rohani, satu pembentukan yang konsisten. Ia menekankan bahwa pentingnya kejujuran, menghindari kemarahan yang tidak sehat, memberi tempat bagi kasih dan pengampunan, serta membuang perkataan-perkataan yang buruk dari mulut kita. Penting untuk menyadari bahwa dengan mengambil sikap yang baharu ini adalah hasil daripada karya Roh Kudus yang berada di dalam kita, yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus membantu kita untuk mengubah pikiran kita,
membentuk hati kita, membentuk tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ini bukanlah usaha manusia semata-mata, tetapi sebuah kerja yang etip antara kita dengan Roh Kudus. Perkara yang keempat adalah hidup di dalam kasih dan pengampunan, seperti yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 32. Pada akhir fasa ini, Paulus menekankan bahwa pentingnya hidup dalam kasih dan pengampunan. Manusia baharu harus memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang dan pengertian sebagaimana Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Kasih adalah bukti yang nyata daripada transformasi seorang Kristen yang hidup baharu. Kasih mengatasi kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Kasih juga menolong kita untuk mengampuni orang lain sebagaimana Kristus telah mengampuni kita daripada dosa-dosa kita. Melalui kasih dan pengampunan, kita akan menjadi saluran berkat kepada semua manusia. Terima kasih Yesus. Amin.